Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta Fataila, selaku Ketua Pelaksana STK Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016, mewakili PLT Gubernur DKI Jakarta dengan resmi menutup seleksi Tilawatil Quran atau STK Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada hari Sabtu 17 Desember 2016. Pelaksanaan STK Tingkat Provinsi DKI Jakarta diadakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 17 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 103 peserta yang merupakan utusan dari 5 wilayah dan kota Kabupaten Kepulauan Seribu dan kader potensi bidaan dari PPD Provinsi DKI Jakarta. Pada penyelenggaraan STK Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016, keluar sebagai juara umum peringkat 1 adalah Kota Jakarta Selatan dengan total perolehan nilai 50, diikuti peringkat kedua adalah Kota Jakarta Barat dengan total perolehan nilai 40, dan peringkat ketiga adalah Kota Jakarta Pusat dengan total perolehan nilai 14. Dalam sambutannya, Askesra Provinsi DKI Jakarta Fatailah mengatakan, penyelenggaraan STK diharapkan dapat meningkatkan kontribusi iman umat Islam serta menumbuhkan semangat umat Islam untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Selain itu, peserta juga dapat meraih prestasi yang terbaik agar dapat mewakili Provinsi DKI Jakarta di tingkat nasional. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara, para ulama, wali kota, khususnya wali kota Jakarta Barat, Dewan Hakim, sekaligus terkait, serta para peserta STK tingkat Provinsi DKI Jakarta atas dukungannya, sehingga penyelenggaraan STK tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menghadapi event STK nasional telah berlangsung lancar, tertib dan sukses. Hadirin yang saya hormati, sejak hari Rabu 14 Desember 2016, para juara kolin tingkat kota dan kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti STK tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016, yang selanjutnya kepada mereka para juara tingkat Provinsi DKI Jakarta akan dibina kembali secara intensif pada training center TC untuk mengikuti STK tingkat nasional tahun 2017. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan segenap umat Islam ibu kota, saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang memperoleh amanah dan kepercayaan sebagai duta DKI Jakarta pada STK nasional tahun 2017. Dari Kantor Walikota Jakarta Barat, Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Selatan melaporkan.